Dilihat dulu. Suami dan anak saya. Angkat petis itu. Wow. Boleh ke sana? Oke, turun. Kudeta. Angkat peti sejuk, simpan di atas meja. Beginilah keadaan rumah saya. Kena masuk banjir. Lama sudah tidak kena banjir, baru ini kali. Nah, tengok barang-barang saya. Habis. Hoi. Tengok kaki anti. Rendam-rendam air di bawah. Tengok tong gas. Habis di bawah bahagian bawah rumah anti. Nasib ada tingkat atas. Bolehlah sedikit menyimpan barang-barang yang lain naik atas. Hujan tidak henti-henti kawan. Berapa jam tiada henti. Jangan buka pintu, saya boleh. Aku menyapa, aku buka. Oh. Saya kan? Ya. Berarti saya, berarti sejuk saya sudah di atas meja. Guys, beginilah keadaan rumah saya. Tengok. Masuk banjir. Nasib di atas ada. Ini bagian bawah. Apa ini? Wah. Botol anti. Beginilah keadaan banjir. Melanda rumah anti. Aduh. Heh, panas. Angkat barang tadi naik atas. Ini di bahagian bawah kawan-kawan. Hai kawan-kawan, macam mana ini banjir ini rumah anti. Sekarang jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Oke kawan-kawan, di sini ada dua tong gas. Terapung-apung kawan-kawan. Aduh, besok tidak tahu apa mau makan. Harap-harap boleh meredah banjir di luar sana. Pergi dong ngongon. Ah, suruh anak anti lah. Nah. Oke, kawan-kawan. Nah, tengok TV saya, TV anti. Ini TV legend. Dulu-dulu punya. Besar, masih kami guna, masih oke. Tapi tidak dapat angkat naik atas kawan-kawan. Terlalu berat untuk diangkat. Apa boleh buat kalau kena banjir?